Baru-baru ini, Amy Yukis dihentam hebat akibat kontroversi yang dibuat oleh Datuk Sri Vida dan Datuk Alif Syukri. Amy yang juga komposer dan penulis lirik dikatakan telah merosakkan industri disebabkan muzik video raya yang mempunyai unsur-unsur sensitif. Aha, betul ke ni? Jom kita dengar sendiri dari Amy Yukis. Okey bang, baru ni abang dikecam hebat bang di media sosial yang mengatakan abang buat lagu sampah. Abang buat lagu Datuk Vida dan Alif Syukri. Apa sebenarnya yang berlaku ni bang? Sebenarnya benda ni berlaku di luar dangkaan sebenarnya. Sepanjang saya menjadi komposer, buat lagu daripada tahun 95 sampai sekarang, dua lagu ni yang betul-betul kontroversi. Kelepur Raya dengan lagu Muar Muar Raya. Jadi saya sebenarnya terkejut sebab bila lagu tu keluar, tiba-tiba banyak mengatakan kata lagu tu sampah, lagu yang paling teruk di abad tahun 2022 ni. Lepas tu lagu yang menjatuhkan apa kata imej Islam dan sebagainya lah. Tapi saya anggap benda ni sebenarnya dia lagu. Dia beza lagu dengan music video tak sama. Yanis, yang banyak yang tak suka tu sebab mungkin pasal ada libat pasal penari lah. Saya terima je lah, saya kecam. Cuma saya macam pelik lah, MV yang tak betul, lagu yang disalahkan. Jadi saya nak, kalau boleh biar orang tahu yang lagu tak salah. Yang salah tu cuma mungkin pemikiran lah, music video tu je lah. Masa dorong buat MV tu, abang tak ada advice ke? Tujuan saya sebenarnya di sini kita buat servis untuk buat lagu, untuk buat lirik dan sebagainya. Tiap je lagu itu, kita akan bagi dekat kepada diorang. So diorang akan colorkan. Dan saya tak pernah tengok pun music video diorang sebelum keluar atau sebelum keluar. Cuma yang kita tahu, pada habis syuting dah keluar, baru saya tahu oh ini music video dia. Saya nampak Jamie nak komen lebih-lebih pun dah tak boleh sebab benda dah keluar kan. Aku tak sangka sampai ke SKKM, sampai menteri pun campur tangan. Jadi saya, dahsyat lagu ni. Macam kita tahu yang Datuk Alif Syukri dengan Datuk Sri Vida ni banyak terpalit dengan kontroversi. So macam mana abang kata abang beranilah nak bekerjasama dengan diorang ni? So abang tak takut ke? Ataupun diorang ada bayar abang dengan jumlah yang banyak? Okey, dia begini sebenarnya. Amy adalah bekerja sebagai seorang komposer, penulis lirik dan juga pembuat album. Jadi kalau macam mereka datang untuk minta buat lagu, saya akan pastikan servis tu akan dibuat dengan baik lah. Bagi saya, mereka tu bukanlah, kita tak katalah dia orang tua adalah penyanyi. Tapi bagi saya, mereka juga dah ada pengikut diorang. Macam kalau kita tengok kan, lagu-lagu yang saya buat tu, tak ada luar akidah ke atau terkeluar daripada landasan. Ceritanya lebih kepada lagu-lagu raya, cerita kan. Tapi cuma itulah, mungkin cerita-cerita yang LGBT tu yang terkena tu. Tapi, yelah, bagi saya itu satu challenge.